Tiba-tiba Uco dihadang oleh tiga begal. Woi, pecah, serahkan motormu. Cepat, sini, serahkan. Enak aja, ini motorku nih, habis nabung nih. Enak aja. Widih, bagus juga motormu. Bisa berubah gitu. Gini aja deh, gimana kalau kita balapan? Mau kagak? Kalau kamu yang menang, kamu boleh bawa motormu. Tapi, kalau kamu kalah, itu motor buat aku, oke? Okay? Huh? Oke, okay, siapa takut? Lulu, diladenin dia sama si Ucok. Oh, shit. Here we go again. Pada suatu pagi, Uco ingin keluar setelah subuh. Wah, pagi-pagi begini enaknya ngapain ya? Mumpung liburan nih. Mendingan aku beli makanan aja, nyari sarapan. Kesini. Halo semuanya, kali ini kita kembali lagi bersama dengan Uco Sablung. Yeah. Oke guys, di video kali ini ceritanya si Uco ini ya guys ya. Habis selesai bangun pagi nih guys nih. Dan si Uco kali ini ceritanya mau jalan-jalan pagi. Yoi, mau nyari sarapan dulu guys. Mumpung hari libur, ya, mumpung akhir pekan. Saatnya mencoba motor hasil nabung setahun. Widih, naik motor. Oke, di sini si Uco bakalan nyobain motornya, guys. Motor hasil menabung. Widih, ternyata Uco ini ya, guys ya. Apa? Suka menabung, guys. Wih, suka menabung. Menabung di mana, Cok? Menabung di ini ya, guys ya. Di celengan. Oke, kita bakalan ini dulu ya, guys ya. Kita mau mencari sarapan. Kalian kalau akhir pekan gitu kalian ngapain, guys? Komen di bawah, guys ya. Apa kalian jalan-jalan pagi? Nyari sarapan gini macam kayak si Uco. Kalau kalian nyari sarapan apa guys? Komen di bawah. Nah ini dia tempatnya nih, tempat pusat jajanan. Parkir, oke. Di sini si Uco sudah sampai. Beli mie. Oh si Uco mau sarapan mie guys. Waduh nih si Uco nih ya, pagi-pagi sarapan mie. Ntar ususnya melungker-melungker. Melungker-melungker. Oke kita bakalan beli mie dulu. Mas, beli mie 2 bungkus ya mas ya. Mie mas, mie. Oke dek, silakan ditunggu ya. Ntar ya, aneh bikinin. Masnya pun mengambil mie-nya. Ini mie-nya dek, udah jadi 2 bungkus. Ini. Oke, makasih mas. Ini duitnya. Nih. Yoi, terima kasih dek. Kapan-kapan beli lagi ya. Beli minuman. Oke guys, di sini ceritanya si Uco sudah beli mie. Wow, ternyata si Uco sarapannya mie guys. Pagi-pagi sarapan mie. Wow, oke. Di sini kita bakalan beli minuman terlebih dahulu. Uco pun akhirnya beli minuman. Minuman apa, Cok? Oke, sudah cukup nih, saatnya pulang. Oke, di sini si Uco udah beli ini ya guys ya. Minuman ya guys ya. Minuman amer, anggur merah. Oke, kita bakalan ini ya. Kita bakalan pulang. Oke, di sini si Uco mau pulang dulu ya, guys ya. Apa namanya? Mie-nya sudah ditaruh di ini, di joknya, guys, di dalam joknya. Oke, kita bakalan pulang. Kita mau sarapan. Oh, ternyata Uco ini ya, guys ya. Akhir pekannya ini, weekend-nya pergi jalan-jalan nyari makan, nyari sarapan. Hehe. Kita salah, guys. Waduh, salah jalan nih. Kebanyakan ngomong nih jadi salah jalan kita, guys. Oke, kita bakalan ke sini. Oh, lewat sini ya, guys ya. Ngepet, guys. Nabrak tiang sampai ngepot. Tiba-tiba Uco dihadang oleh tiga begal. Woi, pecah, serahkan motormu. Cepat, sini, serahkan. Enak aja, ini motorku nih, habis nabung nih. Enak aja. Widih, bagus juga motormu. Bisa berubah gitu. Gini aja deh, gimana kalau kita balapan? Mau kagak? Kalau kamu yang menang, kamu boleh bawa motormu. Tapi, kalau kamu kalah, itu motor buat aku, oke? Okay? Huh? Oke, okay, siapa takut? Lulu, ditawa diladenin guys sama si Uco. Oke, nanti malam kita start di jalan tol ya. Aku tunggu kau. Wah, terpaksa nih. Harus balapan liar nih. Biar gak dimaling motor aku.
malam harinya. Oke, waktunya aku balapan ke tempat balapan. Oke guys, di sini ceritanya si Ucok ini ya guys ya. Si Ucok ditantang sama tiga begal. Diajak taruhan guys, diajak taruhan, disuruh balapan guys. Widih, sama si Ucoknya ini diladenin guys. Bodoh bener nih si Ucok nih ya guys ya. Kalau dia kalah, motornya ini jadi miliknya si begal itu. Tapi kalau dia menang, kalau Ucok menang, motornya jadi milik Ucok. Ngapain cok ikut taruhan? Bukannya untung malah rugi cok. Si begalnya kagak ngeluarin modal, si Ucoknya ngeluarin modal guys. Bodoh bener nih si Ucok ya, taruhan tapi bodoh. Ya udah guys, kita bakalan ikuti saja nih macam bagaimana nih balapannya si Ucok nih ya guys ya. Taruhan tapi kagak, tapi mau aja digibulin ya si Ucok nih. Enakan, enakan si begalnya guys ya, kalau dia menang dapat motor. Oke, kita udah sampai nih. Udah siap kamu belum bocah ha? Udah siap. 3, 2, 1, go. Oke guys, di sini kita bakalan ini ya guys ya, balapan-balapan liar, bakalan balapan liar. Ayo, gas cok. Oke, di sini awas di depan ada konstruksi jalanan. Oke, ayo balap cok. Waduh, begalnya udah di depan nih guys nih. Ya, si Ucok harus memenangkan pertandingan kali ini, guys. Kalau dia tidak bisa memenangkan pertandingan kali ini, motornya Ucok bakalan diambil, guys, sama ini bekal nih. Waduh, si Ucok mau juga ya, guys, ya, disuruh balapan, guys. Padahal begalnya kagak ngeluarin modal, guys. Waduh, cuma Ucok doang yang ngeluarin modal. Tapi si Ucok mau aja disuruh ini, suruh taruhan. Awas, ada bangunan runtuh. Oke, kita bodo amat, guys. Pokoknya terabas aja dah. Terobos aja lah. Ya, si begal sudah ada di belakangnya si Ucok nih. Kita harus, apa namanya? Kita harus memenangkan pertandingan kali ini. Wah, ini Ucok balapannya greget pisan ya. Greget sekali nih si Ucok balapannya, guys. Balapannya di jalan tol, guys. Kalau biasanya kan balapan drag itu kan di ini ya, guys ya. Cuma jalan lurus doang ya, guys ya. Ini jalan tol, guys. Jalan tolnya di booking nih. Jalan tolnya di booking sama si Ucok dan begalnya itu guys buat balapan liar. Wede, emang bener-bener nih ya. Oke lah, selanjutnya kita bakalan pergi guys. Nyeeeeng, ada deh cok. Nyeeeeng, wede, si Ucok pun balapan liar. Oke, nyeeeeng, nyeeeeng. Wih, begalnya kagak kelihatan guys. Wah, si Ucok auto win ini guys nih, pasti nih, auto menang nih. Wede. Tapi BTW ngomong-ngomong, begalnya kok mau ya guys ya sama motornya si Ucok ini ya guys ya. Kan motornya Ucok ini kan bulu ya guys ya, motor jadul gitu. Kok mau gitu? Kan masih banyak motor yang baru-baru itu ya guys ya. Oh mungkin ini ya guys ya, mungkin karena motornya si Ucok ini motor antik, motor legend, jadinya mahal guys, barang antik gitu loh, barang langka. Waduh, jadinya motornya Ucok jadi barang buronan. Barang antik itu gitu guys, banyak yang buron, banyak yang suka, banyak yang ini, banyak yang ngincer. Oke, kita bakalan lanjut aja ya. Suara motornya Ucok kayak gitu guys, bulu dah. Oke, kita bakalan ke sini. Awas, si begal menyewa pembunuh bayaran. Widih, bayar bener nih guys. Hati-hati cok. Widih, si Ucok mau di ini guys, main curang nih begalnya nih ya guys ya. Karena nge-crash, kita pun nggak tahu siapa yang jadi pemenangnya. Tamat. Waduh, pakai cara nge-crash segala guys UM-nya. Oke, aku kira sampai di sini dulu ya sinetron kita kali ini. Yap, sampai jumpa lagi. Dadah.